Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Somali di channel Somali JCO. Oke, teman-teman, kali ini saya mau membuat video reaction lagi dari ahlinya ahli, intinya inti, alias Bapak Endul dari channel Wagu Waton Guyon. Buat kalian yang belum subscribe channel saya, langsung saja subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga untuk like videonya dan komen jika kalian ada kritikan atau saran atau request juga boleh, langsung banjiri saja kolom komentar. Jangan lupa juga yang paling penting, share kepada teman-teman kalian agar saya lebih semangat lagi untuk membuat kontennya, agar bisa lebih menghibur lagi. Nah, langsung saja ke videonya. Oke, teman-teman, kita sudah ada di videonya. Langsung saja kita play aja ya, nggak usah banyak bacot. Dan kalau misalkan suara saya berbeda dari sebelumnya karena saya lagi tidak enak badan, masih ada bindang-bindangnya sedikit, tapi nggak apa-apa lah, demi kalian saya langsung play aja. Enak matamu. Nek ketu nek gemboyone kok nganu ngelawak iku lho. Gemboyone. Apa sih? Sumpah aku benci ini. Terus diamput. Mandel. Ya mas. Pak, ini ada tantangan lagi loh pak. Semua mas. Belum tahu kok sudah semua gitu tuh pak. Ahlinya ahli, intinya inti, core of the core itu beraninya berani, challenge-nya challenge, challenge-nya challenge. Saya ini sudah dilatih mas oleh jawatan challenge di PBB mas. Jadi challenge-esco namanya. Itu hanya mengurusi anu mas, kayak semacam otoritas jasa challenge mas. Dan itu saya mas yang membawahi, malah saya diangkat itu. Jadi head and shoulder-nya pimpinannya and gitu. Saya mas. Tapi saya kan sudah tahu ini Pak Endul yang nggak suka itu makan apa gitu kan, saya sudah tahu Pak. Jangan dikasih tahu mas. Jadi saya nggak ngasih tahu, tapi ini tantangannya itu suruh makan itu Pak. Pare Pak. Tuh kan. Anu mas. Masnya tahu pare mas ya? Ya tahu toh pak. Pare itu adalah cukur bitesi. Itu bahasa Latin dinosaurusnya mas. Atau middle age-nya. Bersifat Celtic lah mas. Itu adalah sebuah substan mas. Substansi yang dia itu mengandung zat-zat dan materialisme-materialisme yang bersifat pahit mas. Dan itu akan secara spesifik dan secara internal khusus kepada ahlinya, ahli intinya inti, core of the core, akan berpengaruh mas. Saya nanti menjadi invalid mas. Invalid itu. Ini nyambungnya dari mana? Kok bisa gitu tuh pak? Berarti gak berani ini pak. Ayo. Saya berani mas, saya sudah dilatih oleh otoritas jasa challenge kok. Saya berani. Tapi pare itu apalagi? Anu mas. Anu apa? Masa tahu pare ya? Pare itu kan bentuknya kayak blekeduk-blekeduk gitu mas ya. Ngilu mas ngelihatnya. Blekeduk-blekeduk. Itu kurang anu. Kurang-kurang menantang untuk nyali. Challenge-nya itu diganti aja mas dengan apa, makan beton, makan aspal gitu, makan Iron Man, nggak apa-apa.
ini kan yang pare. Yang simpel aja Pak, nggak usah makan bertahun. Masa tahu pare ya? Pare itu makan, Kediri Mas. Iya, makan pare aja Pak. Pare-pare Sulawesi gitu. Iya, berani nggak Pak? Katanya Kediri. Itu yang minta challenge ini banyak nggak? Kalau sedikit saya nggak mau. Banyak Pak. Bill. Banyak. Bill. Iya. Ya benar. Asli banyak request ini Pak. Banyak ya? Iya. Buktinya? Ini Pak. Iya. Harus dilakukan berarti. Harus dong. Saya tadi belum ngarit Mas. Kayaknya saya harus ngarit ngeles. Mulai ngeles Pak ya. Ahlinya ahli ngeles. Ahlinya ahli tinya inti core of the core mau ngarit. Jamnya jam ngarit Mas. Berarti ini saya katakan ahlinya ahli pangkat itu dicopot gitu aja Pak ya. Oleh? Pangkat ahlinya ahli. Masa nelpon Raja BBB? Iya Pak. Jangan. Leh, buktinya Pandu nggak berani ngeles, mau kabur. Ini challenge-nya, anu Mas, kategorinya jamput Mas. Kok bisa gitu Pak? Iya, karena ini pahit Mas, parah itu. Iya, tapi oke. Apa? Apa? Ngarit Mas. Saya tak pulang aja Pak. Berhenti bikin video Pak. Karena bukan ahlinya ahli lagi Pak. Masnya menyepelekan saya ya? Enggak, ini kan saya ngomong apa adanya. Oke Mas, Pak. Sekarang saya akan masukkan jabatan baru. Yuk, parinya pari. Parinya pari. Akan saya buktikan Mas. Berani Pak. Sedikit ya? Sedikit ya. Kalau sedikit, ini udah bukan ahli-ahli lagi guys. Itu keponakan berani Pak. Yang kecil itu yang Pak. Penting kan makan. Mana pare yang mana? Akan saya buktikan bahwa saya ini parenya pare. Udah gak apa-apa parenya, pare. Ini Pak. Maaf Pak. Salah Pak. Salah Pak. Grogi Mas saya ngadepin jabatan baru saya. Iya Pak. Parenya pare. Ini semuanya Mas, gudanya Mas. Iya Pak, satu aja itu Pak. Ini nggak ada apa gitu Mas, dikasih apa garam, dikasih mayones atau apa gitu, gak, saus Pak. Gitu aja Pak, langsung dimakan. Gitu. Iya Pak. Garam itu bagus Mas buat tubuh loh Mas. Ya, mau ngarit lagi Pak. Ngarit, ngarit. Saya mau ngarit, ya. Saya tak ngarit ya? Ya, ya udah, tak pulang aja Pak ini. Pak. Jangan Mas, jangan. Ya, ya buktikan Pak, ya Pak. Oke. My brothers, my sisters, semua sahabat Pandul jaga kesehatan ya. SMS dari Pandul adalah kita harus menjaga kesehatan. Iya Pak, ayo Pak, ajar Pak. Okay, my brothers, my sisters, semua sahabat Pandul, this is the first time for me. Ini pertama kali seumur hidup ngerasakan pare mentah. Sekarang Mas. Saya bantu doa Pak. Sekarang? Iya Pak. Sekarang Pak. Sekarang? Iya Pak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Biasa coba. Itu mukanya biasa aja, tolong kondisikan. Mukanya kurang ini guys. Lagi Mas. Lagi dong habisin. Enak Pak ya? Kok kayak kepedesan gitu Pak? Rasanya unik Mas. Unik.
apa. Dia yang makan, saya yang ngebayangin rasanya gimana. Semakin ke bawah nih. Semakin ke bawah. Semakin pahit, Mas. Sekali lagi aja, Mas, ya. Habiskan, Pak. Langsung habis buat challenge ini sakit perut. Sumpah gue benci nih. Sumpah gue benci nih. Kelas diamput. Aduh. Lebih parah yang ini sebelumnya berarti, guys. Daripada challenge makan lemon, lebih parah ini. Ini yang buat challenge ini harusnya dia nyoba, Mas. Ahlinya ahli, masternya master. Rasanya itu very strange, Mas. Tidak bisa challenge ini. Semakin ke bawah tuh semakin pahit ternyata. Tadi kirain yang paling pahit di atas gitu. Kayak mentimun itu, Pak, ya. Kayaknya enak gitu, Pak. Enak matamu itu. Enak matamu ini. Cita Tome yang Max Flavor, Max Crunchy, dan Max Wavy. Apa Max lo? Enggak gundulmu lo. It's gonna be the last time in my life. Terakhir kali lah. Ini rasanya gimana ya itu? Hebat sih, mantep. Ahlinya ahli, intinya inti. Mantep jiwa. Sudah kebayang, Mas, rasanya. Sudah kebayang ini. Ayo, Pak, habiskan, Pak. Iya, semangat habiskan. Gitu loh, Pak. Semangat. Semangat dulu itu. Ya kan, Pak. Enak ngomong. Bismillah. Langsung, Pak, semua, Pak. Sampai nyumbur-nyumbur gitu. Terlalu bersemangat ini, Pak Endul. Kok kayak seger gitu, Pak, ya, Pak? Keraimu. Tertawa di atas penderitaan orang lain, teman-teman. Calas diamput ini. Diamput ini. Diamput itu artinya apa sih, teman-teman? Kalian boleh komen di bawah. Panggilannya itu berat, Mas, berat. Wow. Semakin ke bawah tuh pahitnya tuh semakin nyetak, rasa nyetak, Mas. Lengket, Pak, ya. Nonjok, nonjok. Makin pahit lah intinya kalau bahasa Indonesianya. Gak ngomongnya. Tinggal sedikit, Pak. Habiskan, Pak. Habiskan, Pak. Kayaknya ini bakal gak kuat ini. Allah. Jahat banget semua ketawa di atas penderitaan orang lain. Kenapa, Pak? Jangan nangis dong, Pak. Sampai mau nangis. Jamput ini, buat ini. Jamput, jamput. Kasian banget itu mukanya, aduh. Sampai udah ngenes banget kayak gitu. Wah. Personalnya, Mas, ini. Ini bukan ekspresi, bukan drama, Mas. Jangan ketawa-tawa lo. Iya, Pak, iya. Kau udah saya bantu doa, Pak. Jika tidak kuat, lambaikan tangan. Udah, Mas, ya? Habiskan, Mas. Langsung, Pak, biar ini. Udah kebayang masalahnya ini. Kalau tadi gak kebayang. Kalau gak dibayangin, gak apa-apa. Baunya tuh ada lengur-lengurnya gitu loh, Mas. Gimana sih? How to describe? Lengur.
nyemur. Kayak kambing gitu pak ya. Mending kalau kambing mas, mending saya sama kambing mas daripada ini. I swear. Kambing masih oke lah. Kok emosi pak? Iya. Iya. Kok emosi? Nanti akan saya jelaskan mas rasanya mas. Tapi udah kebayang masalahnya, udah kebayang. Masa tahu gemuk enggak, Mas? Gemuk. Yang buat rantai itu. Iya, Pak. Oli. Kayaknya ada mixing-nya itu deh, Mas. Mixing. Udah ya, ini terakhir ya. No more, please. No more. Berat ini, berat. Asli berat. Karena sudah kebayang nih, ini sudah membentuk memori di dalam my brain. Rasanya itu seperti apa gitu. Bismillah. Nikmat. Cok. Cok. Aduh. Kok kamera ini pak, ditahan pak. Relax pak, relax, relax. Tarik nafas pak. Tarik nafas. Saya rela mas ngelonin kambing. Seminggu. Wow. Wow. Hore. Wow. Sukses, wow. Guys. Ini sebuah achievement, sebuah pencapaian yang luar biasa, Mas. Luar biasa. Gini ya. Rasanya itu seperti tadi yang saya bilang, kayak gemuk gitu ya. Masa tahu itu kacang panjang, Mas? Kacang panjang atau boncis? Iya, iya, tahu. Ada minum mas, nggak bawa ya? Nggak bawa pak. Ayo lo. Jadi kayak gini mas, kacang panjang itu, ya kita ngambil gemuk nih mas, gemuk segini, gris itu gemuk, terus kacang panjang ini dipelurutin mas, nah, dipelurutin, terus kita makan itu rasanya. Atau boncis itu dilep-lep kayak di itu, di gemuk itu rasanya. Jadi yang terbayang itu tadi itu rantai sepeda saya mas, asli rantai sepeda itu dimasuki, ditarikin, masuk, tarik, masuk, tarik, terus kita suruh merasakan testi itu. Jadi overly, basically, literally itu pahitinya itu sticky mas, sticky di mulut sini, crunchy-nya ada, terus anu saya merasakan kayak plenty, kayak tumbuhan-tumbuhan nih. Itu kerasa banget itu, taste-nya itu ngejedak gitu. Gitu pak ya. Dan itu yang membuat kita apa ya, merasa kayak mau throw up gitu, kayak mau muntah apa ya, gitu, munek gitu, atau kayak kita mau muntah gitu. Ya terserah pak. Pahit mas, lah. Pahit. Kayak ini mas, omongan tetangga di blender dengan fitnahan mantan mas. Ada SMS nggak pak? Oh iya. Jadi ini mas, ini SMS-nya. Saya masih terbayang mas rasanya itu. Nyantol di memori gitu. Iya, kayak mau gimana gitu. Tapi overally ini challenge yang sangat bagus mas. Sangat bagus dan ini healthy dan ini positif gitu. Jadi begini mas, sepahit-pahitnya obat itu mengobati, sepahit-pahitnya kenyataan itu menyadarkan kesalahan kita, tapi sepahit-pahitnya perkataan itu hanya akan menyakiti mas. So hati-hati, berpikirlah sebelum berucap agar tidak ada orang yang tersakiti mas. Terus satu lagi mas, hidup itu bukan tentang menemukan siapa diri kita, bukan,
tapi hidup itu tentang menciptakan diri kita. Percayalah bahwa kepahitan hidup kita itu hanya akan membawa kita kepada yang lebih baik. Itu mas yang bisa kita dapatkan dari sebuah pare mas. Jangan itu lagi mas, jangan challenge itu lagi deh. Wah, jujur aja, ini oleh otoritas jawatan challenge atau OJC hanya diperkenankan satu kali. Ini masih ada satu lagi pak. Anu mas, ngarit mas. Saya tak ngarit ya mas ya. Satu lagi pak. For my brothers, my sisters, semua sahabat Pandol, jaga lagi, kesehatan, pak. Jaga semangat, tetap shining, keep smiling ya. Iya, iya, iya. Pak, satu lagi pak. Ngarit mas, ngarit. Oke teman-teman, videonya sudah selesai. Nah, buat kalian, saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian. Buat kalian yang belum subscribe, langsung saja subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel Somali JCO. Jangan lupa juga like-nya sebanyak-banyaknya ya. Dan komen jika kalian ada kritikan atau saran atau request, boleh langsung komen saja. Mau tanya-tanya apa saja langsung komen. Jangan lupa juga follow Instagram Somali JCO29. Nggak ada cut-nya, langsung seperti yang ada di bawah ini, langsung saja di follow. Oke, saya Somali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.